Masih bersama Mas Don di Robe Channel. Ini Mas Don udah buka ya. Ini modul remote kepunyaan daripada XK Ditec ya. 380 XK Ditec. Yang satu antenanya Mas Don akan ganti ya. Sebetulnya Mas Don kali ini lucu juga ya. Ini Mas Don apa ya, tukeran-tukeran tukeran drone ya, yang racing sama XK Ditec ya. Dia bilang nih yang punya XK Ditec nih remote-nya udah di upgrade ya. Ya memang Mas Drone ini ketika datang ini udah terpasang ya. Ketika Mas tuker, Mas Drone ini antena DBI ini udah terpasang ya. Tapi Mas Don curiga ya, Mas Don cek ke dalam, ternyata kabelnya tidak tersambung ya ke modulnya. Oke, Mas Don ini sekarang sambung ya. Jadi bagian kabel ini ya, pigtailnya ya, yang buat nyambung ke antena DBI-nya ya. Ini tuh dibagi dua kan ya. Kalau yang ini, nah kalau yang masa di sini, yang tengah ya, maksudnya bukan masa, tengah di sini. Nah terus yang kabel serabut luarnya di solder di sini, kabel serabut luar di solder di bagian ini, yang intinya di sini, kabel core ya, kabel core ini di bawah, and then bagian luarnya ya, luar ini di bagian atas. Oke gitu aja. Jadi ini Ricky Roma, awas ya, hati-hati. Mas Don langsung cek, Ricky Roma bilang antena udah upgrade, ternyata tidak disambung kemana-mana. Mas Don sekarang udah sambungkan. Nah ini dua, kalau SK Ditec tuh ya, ada kiri ada kanan, bawaannya seperti ini, kiri kanan. Ini dilepas satu ya, Mas Don satunya ganti sama yang buat 5 dBi ya, yang kata Bang Riki udah tersambung padahal belum tersambung. Oke, Mas Don periksa ya, ketahuan ternyata tidak tersambung. Aduh, Bang Riki Roma ini awas ya, Mas Don pasti cek ya. Ini Mas Don kali ini antenanya diganti. Apa bedanya dengan antena DBI ini ya? Yang kepunyaan antena DBI Mas Drone ini dia pipih ya. Tuh bisa dilihat. Ini seperti ini, pipih begini. Yang begini ini mahal ya. Mungkin harganya 3 kali lipatnya. Dan kalau yang ini terbukti ini bagus kualitasnya ya. Kalau yang biasa aja udah meningkatkan jarak, apalagi yang modelnya pipih. Kalau teman-teman mau cari model begini ya, pipih dia, ujungnya lancip begitu. Tuh, elips ya, elips ini. Tuh seperti itu. Ya, ini yang Bung Riki Roma. Oke ya, gitu aja video Mas Don kali ini. Selain inspeksi dengan remote ini, dan Mas Ron juga kasih tahu ya cara pemasangan seperti itu. Oke ya, kelihatan. Oke, salam terbang Mas Ron Robes Channel. Terima kasih.